Kerajaan diminta memberi perhatian serius terhadap beberapa isu terutama perumahan, kos sara hidup, peluang pekerjaan dan harga barang. Bagi penduduk Butterworth Pulau Pinang, berpendapat isu perumahan sangat kritikal terutama di negeri itu kerana jumlah perumahan kos rendah dan sederhana sangat kurang. Saya nak cakap tentang isu perumahan lah, tentang apa orang bujang yang tak mampu nak beli rumah dengan kos sara hidup, kos perumahan yang agak tinggi sekarang. Contoh macam rumah prima pun dah sampai 200,000. Kami pun tak mampulah. Kalau kami ingin apa orang atasan buat rumah kos rumah prima yang bawah daripada 150,000. Sebab 200,000 pun pegawai pun payah nak beli. Tambah-tambah kami dengan orang bujang ni lagi payah. Kos sara hidup hari ini memang agak membebankan masyarakat lah. Mana kita tengok negara goreng pisang pun dah agak drastik lah dengan harga tepung yang naik kan. Lepas tu kita sebagai rakyat ni rasa tertekan juga dengan peluang kerja yang tak ada. Mana kerajaan lebih mementingkan apa player import atau pendatang asing untuk mengisi kekosongan apa di sini, memang memberi kesan kepada rakyat marhaen macam kami ni. Kami berharap kerajaan buat sesuatu untuk harapan dalam bajet ni kerajaan boleh tumpu fokus pada peluang kerja anak-anak muda. Sebagai suri rumah tangga ni ataupun yang peniaga-peniaga kecil macam kami ni rasa macam tak berbaloi lah. Kami buat jualan tak dapat keuntungan, diminta kerajaan ambil tindakan tegas dalam mengawal harga barang untuk rakyat. Contoh macam minyak, ayam, sayur, tepung. Macam kami buat buat jual ni kira tak dapat apa kalau buat ni pun kan. Nak ambil harga tinggi, kesian kat orang yang order tu. Sebab depa dah memang kebiasaan kan dengan harga standard yang kita ambil sebelum-sebelum ni. Tapi bila dah dalam setahun dua ni kita naik harga barang, kita harga jualan. Jadi macam depa tak boleh terima benda tu.